Durian. Kayaknya ada tempat makan durian yang murah ditambah view pemandangan yang bagus deh. OTW ke sana ah. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Java Satur and Travel. Kebetulan kali ini aku lagi kepengen banget makan durian. Soalnya banyak FYP seliweran, orang-orang pada nge-review makan durian nih. Nah, untuk lokasinya berada di Jalan Raya Pandeglang, Rangkas Bitung. Nah, kali ini aku berada di salah satu tempat penjual durian di daerah Pandeglang. Durian yang biasa dijual di sini adalah durian lokal. Biasanya durian ini berasal dari Kanekes, Baduy. Duriannya memiliki keistimewaan tersendiri dibanding jenis lainnya. Oh iya, info dari penjual, setahun terakhir duriannya sudah panen 3 kali loh. Selain itu, harganya pun pas di kantong dan tidak mengecewakan para penikmatnya. Beli durian nih, A. Tapi ya, saya mau tanya-tanya dulu ya, A. Soalnya kan saya kurang paham nih sama durian ya. Kalau boleh ke depan kali ya, A, ya? Biar kita bisa pilih-pilih dulu ya, A. Ya. Boleh, mau nanya yang mana? Nih, kalau yang ini tuh duriannya apa sih yang dijual di sini, A? Durian lokal atau apa? Duriannya lokal di sini, Ma. Oh, durian lokal. Iya, lokal. Lokal semua di sini, Ma. Lokal semua ya? Iya, nggak ada montong, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Kalau yang besar ini tuh kisaran harganya berapa sih, ya? Itu harganya 120. Jadi pasnya 100 lah. Oke, pasnya 100 ya. Ya. Sama nih yang gede ini juga? Iya, sama. Oh, yang gede-gede aja. Oke. Oke, kalau yang kecil-kecil ini nih, A? Nah, itu 103. 103? Iya, yang kecil. Kalau yang kecil itu tuh, yang itu 4. Iya, 104. Kalau biasanya nih rasanya cenderung pahit, manis atau manis semua nih, ya? Ya, tergantung duriannya. Tergantung duriannya. Iya, soalnya banyak banget jenisnya, banyak banget rasanya, beda-beda gitu. Oh, gitu. Iya. Bisa dicoba dulu nggak sih, ya, sebelum saya beli semuanya gitu? Bisa. Bisa ya. Oke, kita coba ya. Nah, guys, ini dia nih durian lokal yang pastinya nggak kalah enak juga sama durian-durian lainnya. Yuk kita coba, kira-kira gue habis nggak ya pesta durian sendirian? Untuk rasanya bervariasi, yang pastinya rasanya manis, legit, sampai ada juga manis pahit khas buah durian. Dan juga durian ini memiliki biji yang kecil, sehingga dagingnya lebih tebal dibandingkan dengan durian lain. Ini nih guys namanya, makan durian with view. Untuk harganya di sini tergantung ukuran si durian. Untuk satu buah durian besar harganya Rp120.000. Ukuran sedang bisa didapat 3 buah durian dengan harga Rp100.000. Dan untuk yang ukuran kecil, kalian bisa dapat lebih banyak lagi nih. 5 buah durian seharga Rp100.000 juga. Aduh guys, ternyata nggak sanggup gue ngabisin durian sebanyak ini. Ya udah, mendingan kita bungkus aja buat orang di rumah. Cuma sanggup segini doang guys. Kapan-kapan kita review durian-durian yang lainnya lagi ya.
Nah, teman-teman, itulah pengalaman kita hari ini di Pandeglang dengan durian lokalnya. Duriannya benar-benar istimewa dan harganya terjangkau. Jangan lupa kunjungi tempat ini jika kalian sedang berada di daerah Pandeglang ya. Sampai jumpa di video lainnya. Java Satur and Travel, mangan, turuk, piknik.